kamu dong. Kamu dong, aku capek banget. Iya, capek banget aku. Akhirnya beres juga dong. Aku gak nyangka kamu sejahat ini sama aku. Kamu ini manusia atau bukan sih? Tega-teganya kamu jadikan aku untuk membayar hutang judi kamu. Dado, mana Tantri? Kamu kan sama dia. Kemarin kan kamu yang ngajak jalan Tantri. Kemana dia? Ya tapi saya nggak tahu Bu, dia di mana. Kamu ngaku aja di mana Tantri. Saya nggak tahu, benar saya nggak tahu, Pak. Kalau kamu nggak mau ngaku, saya lapor polisi kamu. Saya ini anak semata wayang dengan dua orang tua yang masih ada dan berpenghasilan cukup. Betapa kedua orang tua saya sangat mengejarkan saya sampai saat. Tantri, keluar dari rumah ini, kamu papa anggap bukan anak papa dan mama lagi. Pak, ya anak kita satu-satunya, Pak. Mama, diam. Tantri, kamu lebih memilih Dado, anak jalanan yang jelas itu, ketimbang kami orang tua kamu, Tantri. Ma, tapi ini udah jadi keputusan Tantri. Jadi kamu sudah membuat keputusan untuk putus hubungan dengan kami, gitu? Pa, Tantri sayang sama kalian. Tapi maaf. Tantri harus pergi. Tantri! Udah, Ma. Biarin aja. Biarin dia pergi. Dia anak kita satu-satunya, Pak. Nggak ada guna punya anak seperti dia. Percuma, Ma. Udah, Tantri. Biarin. Tantri. Tantri. Udah, Ma. Tantri. Udah, biarin. Udah, percuma, Ma. Ayo kita masuk, Ma. Lu, pokoknya sekarang kemana pun kamu pergi, aku ikut sama kamu. Iya dong. Pokoknya aku janji aku bakal bahagiain kamu. Nggak akan pernah kecewain kamu. Ya. Lu percaya kan, Ma? Iya, aku percaya. Tapi ngomong-ngomong, malam ini kita mau tidur di mana? Malam ini kita tidur di sini. Kita Hah? Malam ini tidur sini. Di sini? Aduh, nggak mau, aku nggak mau. Aku janji aku bakal bikin kamu tidur nyenyak malam ini. Caranya? Oh ini yang bakal bikin kamu tidur nyenyak. Kamu yakin kita tidur di sini? Iya dong, sini tasnya. Ya, kamu tidur di sini. Dungu, tapi kamu janji kan gak bakal bikin aku susah. Iya, kamu percaya aja sama. Siap gak siap, Mbak. Pada waktu itu, kan saya masih pegang credit card. Jadi, saya gak merasa khawatir. Kalau ada apa-apa, saya tinggal gesek. Awalnya sebegitu, Mbak. Tapi ternyata, kartu kredit sama ATM aku diblokir sama papa aku. Terus gimana dong? Aku juga gak tahu. Mana sisa uang kita cuma cukup untuk makan hari ini lagi. Aku juga gak punya uang, terus gimana? Tunggu. Gimana kalau kita jual jamu? Jangan dong, Dungu. Ini kan jam kesayangan aku. Uangnya kita bisa pakai buat bayar kontrakan dan kita makan. Gimana? Ya? Ya udah deh. Ini kos-kosan nih. Ini kos-kosan pria atau cewek? Kamu mau? Ini deh. Yaudah yuk. Bang, sore yang jaga kosannya mana ya, Bang? Ada kamar kosan, Bang? Ada. Lu mau harian, mingguan, apa bulanan? Bulanan aja, Bang. Yaudah, ikutin gua. Ini kamarnya. Ada kasurnya tuh, tapi agak sedikit berantakan sih. Ya lumayan lah buat berdua. Sebulannya berapa nih, Bang? 1000. Yaudah, gue tunggu depannya. Gue melanjutin yang tadi nih. Kayaknya kita bakalan beres-beres nih. Iya, berantakan banget kamarnya. Ayo. Akhirnya beres juga, Dungu. Iya, capek banget aku. Dungu, aku mau nonton TV dong. Ya udah, kamu yang nyalain. Ih, kamu dong. Kamu dong, aku capek banget. Sama, aku juga capek. Cepat-cepat kamu nyalain. Iya. Dungu, kok TV-nya gak nyala-nyala sih? Mungkin belum dicolok, Dungu. Udah. TV-nya rusak, Dungu.
Dino, bangun. Apa sih? Bangun, udah siang. Ya kenapa? Bangun dong, aku lapar. Ya kamu makan lah. Gak ada makanan, makanannya habis. Udah tahan dulu lah, apa kamu, aku masih ngantuk. Bangun, bangun, aku lapar. Kamu kenapa sih? Gak tahu aku lagi capek. Kamu kalau lapar, cari makan sendiri. Aku cuma lapar, tapi kamu malah bentak aku. Sebut mentah kamu. Aku kaget aja. Aku bangun tidur tiba-tiba ada yang ngodong minta makan ke aku. Ini kan hal yang baru buat aku. Iya, nggak apa-apa. Lagian juga aku harus ngerti. Kalau sekarang aku bukan tinggal di rumah lagi dan nggak semua yang aku mau itu bisa terwujud. Kamu lapar ya? Iya. Sebentar ya. Tapi cukup kok. Pikir aku mampu. Bukan itu, maksud aku. Kita tuh besok makan apa? Besok ya? Besok. Kita aja hari ini udah makan satu bungkus berdua. Kamu tenang aja. Coba lihat tangan kamu. Yang kiri dong. Kita besok makan pakai ini. Sama ini. Maksud kamu? Ya, kita makan pakai itu. Kamu mau jual ini? Ini tuh pemberian ulang tahun dari mama aku. Aku kasih kamu dua pilihan. Kamu milih, kamu cantik tapi perut kelaparan, atau perut kamu kenyang tapi kamu tetap cantik. Ya pastinya tetap cantik di mata aku. Gimana? Iya, ya udah deh, nggak apa-apa. Tapi kalau harganya tinggi, kita beli TV ya. Soalnya aku bete. TV? Oke, kita beli TV. Sebelum kita beli TV, apa sih kamu? Kita nonton bola. Bola? Itu burung sayang. Aku bilang apa sayang? Hasil penjualan kita kamu bisa bebas beli apa? Aku mau belanja banyak banget. Iya dong. Kamu bisa beli TV. TV yang kamu mau kan? Iya. Jadi kamu nggak usah bete lagi di rumah. Udah ada TV ya kan? Iya. Terus aku punya baju baru. Makanan iya kita dong. Banyak. Makanya kamu harus nurut sama aku sekarang. Iya sayang. Akhirnya kita sampai juga. Kamu udah cek, udah lengkap semuanya? Udah, ini baju aku, ini makanan. Pokoknya udah lengkap. Dan ini TV baru kita. Oh iya, Dungu, uangnya masih ada kan? Ada di aku. Ingat, itu untuk kita makan ke depannya. Jangan sampai kamu boros. Iya, kamu tenang aja. Pokoknya uang ini aman di aku. Yaudah aku mau ke kamar dulu ya, aku mau ganti baju sekalian aku mau biar-biar ini. Ini beresin ya. Iya. Dungu. Kayaknya aku mesti pergi deh. Loh katanya kamu capek, mending kamu istirahat deh. Iya tapi teman-teman aku ada yang kecelakaan Dungu. Udah, tapi kamu hati-hati ya. Aku pergi dulu ya sayang. Ya, ini tinggal buat gue makan. Kamu ongkos gue pulang. Tapi ya udah deh. Gue pasti ikut lah. Oke. Aku waktu lagi. Oke, gue bagi nih info. Gue kemana ya? Udah malam gini kok belum pulang juga.
gua udah habis semuanya. Ambil lagi bro di rumah. Gua ambil. Kalian tunggu di sini, gua bakalan ngambil duit lagi. Makasih bro. Ambil yang banyak duit bro. Nunggu, bangun nunggu. Kamu dari mana aja sih? Aku habis jenguk teman tadi. Dungu, kamu kenapa? Gak apa-apa, aku gak apa-apa. Ayo, kita pindah ke kamar yuk. Aku kan udah bilang, uang itu untuk kita makan hari ini sampai minggu ke depan. Kenapa kamu habisin gitu aja? Aku gak ada maksud buat ngabisin duit itu, tapi... Jujur sama aku, kamu pakai apa uang itu? Uangnya aku pakai buat... Pasti kamu punya perempuan lain kan selain aku? Jujur, Dungo? Enggak, Dungo, enggak. Cuma kamu perempuan satu-satunya yang ada di sini. Terus, kamu pakai apa uang itu? Aku berjudi, Dungo, dan aku kalah. Sejak kapan kamu berjudi? Kamu tenang aja ya. Pokoknya uang kamu bakalan aku ganti, lain kali aku bakalan menang. Uang yang kemarin, kita bagi dulu masih ada kan? Laluan kamu. Udah, aku mau mandi. Mulai sekarang aku harus kerja untuk aku makan sendiri. Udah bener-bener berubah sekarang sama aku. Hari ini pasti gue yang dapet. Kiu-kiu. Rasa seneng dulu. Kabar bro. Lagi bro. Oke, besok gue bakalan balik lagi sini. Lu bawa duit lo yang banyak. Gue cabut dulu. Saya baru tahu kalau Dado sangat hobi judi dan dia bisa mengalahkan apa saja untuk hobinya itu. Setahu saya, dia orang yang menyenangkan, hangat, mencinta, walaupun urakan. Itulah yang bikin saya jatuh hati, Mbak. Sebenarnya saya nggak kuat, Mbak. Tapi untuk pulang ke rumah, saya nggak berani, Mbak. Saya malu. Akhirnya... Isi. Mas, saya buka laundryan. Oh ya, kebetulan, Pak. Baru saja saya mau laundry. Ini Pak, oh iya, makasih ya Mas. Ya. Akhirnya laundryanku banyak juga, cukup untuk makan aku. Alhamdulillah, uang nyuci aku hari ini cukup lumayan, cukup juga untuk aku makan. Uang ini mau aku taruh di mana ya, supaya si Dungo nggak ambil lagi. Semoga aja Dungo nggak tahu dan nggak diambil lagi. Aku capek karena besok aku harus cuci. Uang hasil kerja saya sengaja saya sembunyikan. Soalnya saya tahu cari makan itu susah. Gak ada Mbak, dia hanya mengandalkan saya untuk makan sehari-hari. Bahkan dia tega. Emosi lo. Buktinya ini gua kalah mulu. Makanya mandi kalau mau main. Jadi kalah mulu kan lo. Lo udah gak punya duit. Terus lo mau bayar utang lo pakai apa? Lo kasih aja cewek lo. Maksud lo apa? Gini aja, gua minjem 1 juta lagi sama lo. Kalau gua kalah, gua kasih bini gua buat 1 juta? Boleh. Tapi kan lo harus tepati janji lo. Hei coy, menang coy. Halo ganteng. Happy Fortuna, selalu sama gua. Gua tunggu bini lu di rumah. Bro, lu ikut kok. Kamu benar-benar tega sama aku. Berapa kali kamu bikin aku menderita? Apa kamu udah lupa sama janji-janji kamu dulu? Kamu tahu nggak? 2 hari ini aku nggak makan. Uang yang aku tabungin dari hasil nyuci aku, kamu curi untuk main judi. Kamu pikir aku nggak capek cari uang? Iya, aku minta maaf. Kalau aku ada, aku balikin semuanya duit kamu. Udahlah, lagian juga uangnya udah habis. Sekarang yang harus kita pikirin, bagaimana kita punya uang? Sebenarnya ada teman aku yang kerjaan buat kamu. Kuliah nyuci di rumahnya dia. Terus, kerjaan kamu apa? Aku kerja di bangunan. Apa kamu mau kerja di bangunan?
Ya. Siapa? Si Dado, Bang. Ya, Dado. Jadi juga. Ya, udah masuk. Di mana cuciannya, Bang? Yang nyuruh lu datang kemari untuk nyuci siapa? Ya udah, saya permisi ya, Bang. Lu datang kemari itu buat bayar utangnya si Dado. Tapi kenapa harus saya yang dikorbankan, Mbak? Saya mau meninggalkannya, Mbak. Tapi saya nggak bisa. Duh! Aku nggak nyangka kamu sejahat ini sama aku. Kamu ini manusia atau bukan sih? Tega-teganya kamu jadikan aku untuk membayar hutang judi kamu. Iya kan? Jahat kamu! Aku nggak mau kamu peluk aku. Aku benci sama kamu. Aku mau pisah sama kamu. Aku janji aku bakal ninggalin semua kebiasaan buruk aku, Dungo. Aku udah capek hidup sama kamu. Sayang, aku mohon sama kamu. Dari awal aku udah salah, selalu ikutin apa kata kamu. Aku mohon sama kamu, maafin aku. Enggak, aku gak mau. Duma, maafin aku, percaya sama aku. Sayang ya, percaya sama aku. Apa kamu bisa bahagiain aku? Aku janji aku bakal bahagiain kamu. Aku bakal sayang sama kamu. Aku gak akan pernah ngulangin semua kesalahan aku di masa lalu. Aku gak akan pernah hianatin kamu. Aku gak akan pernah nyakitin kamu lagi. Kamu percaya sama aku ya, sayang. Ibu siapa ya? Saya yang punya kosan di sini. Kalian siapa? Ya kami yang nempatin kamar ini lah, Bu. Saya tidak ada laporan kalau kamar ini udah ditempatin. Kami udah bayar kok. Saya tidak pernah menerima uangnya. Sama yang jaga kos-kosan di sini lah. Itu loh, Bu. Cowok yang suka duduk di depan, terus sambil mainin handphone. Oh, si Slow. Dia kan orang gak bener itu. Bener itu. Terus kami harus gimana? Kalian udah nikah? Mana suratnya? Kalau kalian gak ada surat nikahnya, lebih baik kalian pergi dari kos-kosan ini. Silahkan keluar. Saya masuk perangkap yang lebih menyakitkan lagi, Mbak. Bahkan, saya sulit untuk keluar dari tempat itu. Saya nggak tahu, Mbak. Dia menghilang gitu aja. Saya nggak pernah ketemu dia lagi. Dungo, kamu ngapain sih ngajak aku ke tempat kayak gini? Udah, ayo kami ikut aja. Eh, Dungo, kita pulang aja yuk. Aku takut. Udah, ayo. Ayo, ayo. Mbak bisa lihat ya? Ada di atas. Bisa tolong panggilin? Tunggu bentar ya. Gua ada, Dok. Oke. Mana barangnya? Gimana? Ikut saya ke atas. Mau ngapain? Enggak, udah ya. Ya, memang mau nyuruh aku kerja di sini. Gimana? Pantes kan gua kasih harga tinggi. Oke. Diam. Udah diam. Ini cek ya. Sekarang kamu tuh gak milik aku lagi. Tapi milik mami ini. Awalnya memang menyebalkan. Tapi kalau kamu sudah tahu duitnya, kamu pasti senang bekerja sama dengan aku. Everybody, teman-teman, ini Tantri. Ini ladies baru kita. Tantri, sekarang tempat kamu di sini. Kamu bekerja untuk mami. Dari apa? 4 kali lipat dari biasanya. Oke, nanti saya transfer. Mi! Dado! Mana Tantri? Kamu kan sama dia. Kemarin kan kamu yang ngajak jalan Tantri. Kemana dia? Tapi saya nggak tahu Bu dia di mana. Eh, kalau kamu nggak mau ngaku, saya lapor polisi kamu. Ya lapor aja Pak, ke polisi Pak. Oke Pak. Oke. Di mana Tantri? Tantri. Dia di. Selamat malam Mbak. Saya ingin ketemu dengan penanggung jawab tempat ini Mbak. Mami mungkin? Ada apa mencari saya? Gini, Mi. Saya mau ketemu dengan seorang perempuan bernama Tantri. Ada apa kalian mencari Tantri? Saya kebetulan mau pakai jasa beliau. Tantri itu anak baru, dan dia lagi sibuk-sibuk ya. Tiap 1 jam sekali, dia harus menerima orderan. Kira-kira Mi, kalau saya bisa ketemu Tantri, gimana caranya ya? Kalian harus booking terlebih dahulu, dan kalian harus membayar DP 50%. Ini Pak, udah bayarin Pak. Iya, oke. Ya udah. Udah jam segini, belum datang juga. Jangan-jangan, Mami bohongin aku lagi. Tantri! Tantri! Sebenarnya kamu, Nak. Ibu mencari kamu kemana-mana. Oh, maafin Tantri. Tantri janji, Tantri gak akan ngecewain apa lagi. Tantri gak akan kabur-kabur lagi dari rumah. Maafin Tantri ya, Pak. Tantri udah jadi anak yang gak berguna untuk apa.